Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita semua tentang banyak hikmah. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian dan musibah. Ramadan mengajarkan kita kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dari menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menghadapi musibah. Ramadan mengajarkan kita untuk tetap istiqomah walaupun di dalam kondisi yang lemah. Mari kita tingkatkan semangat untuk beribadah. Ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ramadan mengajarkan kita untuk tetap peduli, memiliki semangat berbagi, dan tetap memiliki empati walaupun dalam keterbatasan, sehingga musibah dapat selesai dengan mudah insya Allah. Ramadan mengajarkan kepada kita makna tauhid, menyerahkan semua problematika kita, semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.